Lu udah tugas. Man. Anda. Buset, diajak ngobrol di mana sih? Apa sih ini tadi gue ajak ngobrol di motor, gue udah kayak bawa candi tau ya. Bang, asal lu tau ya, nih ada berita. Berita apa lagi sih? No, naik motor sambil ngobrol didenda 750.000 sama dikurung 3 bulan. Loh, buset, kena denda? Udah gitu dikurung juga? Nah iya bisa cuy, lu bayangin dah di sel, lu lagi ditatar sama napi senior. Terus ditanya, lu ngapa di penjara? Oh gue ngobrol bang atas motor, buset dah. Oh iya, cemen juga didengernya ya. Nah itu dia. Udah gitu lumayan kan, 750.000. Mending gue beli mie 12 dus buat setengah bulan. Hah, usus buntu dong. Lah kagak ngapa daripada aturannya yang buntu. Iya, yeah. Bisa ya lu. Eh tapi lu harus denger sini, nih gue bacain ini. Oke. Nih ya. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh sesuatu kegiatan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau didenda paling banyak 700.000. Buset, beli juga. Nggak kebayang dah, konek motor dari Depok sampai Priok diem-dieman. Ya kayak orang berantem gitu ya. Masa ya kita berhenti minggir dulu buat ngobrol? Ya lu aneh namanya. Terus kita kalau mau ngobrol gimana? Mau tahu lu? Iyalah. SMS-an ya, gila. Lalu PA. Lalu PA